Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, senang sekali saya Nana Salsabila dapat menemani sahabat semuanya. Dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Yaumi. Ibu Yaumi ini adalah pengusaha dari gula semut ya Bu ya. Nah Ibu udah berapa lama usahanya Bu? Ya sekitar ada baru 2 bulan. Baru 2 bulan, terus Ibu sekarang dapat gulanya dari mana nih Bu? Dari pohon kelapa. Oh, jadi ibu ngambil sendiri ya? Iya. Jadi ibu ini ngambil sendiri dan produksinya sendiri dan dikemas juga sendiri. Jadi selama 2 bulan ini ibu sudah menghasilkan gula semut ini. Pemasarannya udah sampai mana Bu? Ini aku jual di Supo. Jual di Supo itu ada bandarnya. Oh, iya. Ada bandarnya. Jadi dijualnya di bandarnya. Nah sahabat, dan itu juga nih ibu bisa ditemuin di mana nih? Di Desa Wonoharjo Pangandaran. Desa Wonoharjo Pangandaran. Jadi buat sahabat yang lagi di Pangandaran bisa nih kunjungin juga, atau misalnya bisa beli gula semutnya langsung bersama Ibu Yaumi. Nah Ibu Yaumi ini udah 2 bulan kan ya. Terus apa yang ibu rasakan selama 2 bulan ini berbisnis? Ya, alhamdulillah semenjak saya bikin gula semut ya pendapatan lumayan lah. Kan karena waktu dulu gula mangkok kan itu cuma 10.000 12.000 ya. Sekarang gula semut itu kalau dibeli di bandar gula itu sampai 16.000 sekilo. Jadi ya lumayan lah gitu hasilnya. Jauh beda dengan gula mangkok gitu. Ya, jadi buat sahabat, gula semut ini juga salah satu alternatif yang bisa dipakai untuk masakan atau untuk minuman juga nih. Karena mungkin bentuknya udah berupa kecil-kecil ya, udah hampir mirip dengan serbuk tapi lebih besarnya dari serbuk nih. Dan ini bisa jadi salah satu alternatif untuk bahan minuman atau makanan juga. Sahabat, dan saya Nana Salsabila bersama Ibu Yaumi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.